Untuk Tribuners yang ingin memperpanjang pajak kendaraan tahunan, berikut jadwal samsat keliling Pontianak dan sekitarnya pekan ini. Jadwal harian samsat keliling dari UPT PPD Pontianak 1 Bapenda, Provinsi Kalimantan Barat. Gerai samsat keliling melayani perpanjangan pajak kendaraan bermotor tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan mengganti plat kendaraan bermotor harus mendatangi kantor samsat langsung. Untuk jam operasional, layanan samsat keliling di 4 lokasi dimulai dari pukul 9 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Adapun persyaratan wajib pajak adalah membawa KTP, BPKB, dan STNK asli, berikut salinan fotokopinya. Samsat keliling melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK dan mengganti plat nomor kendaraan harus mendatangi langsung ke kantor samsat. Pelayanan samsat keliling diberikan untuk memudahkan masyarakat agar taat hukum dan kewajiban membayar pajak kendaraan. Berikut jadwal harian dan tempat pelayanan samsat Pontianak dan Kuburaya. Samsat keliling Pontianak pada hari Senin berada di Jalan Komnya Sudarso, Jeruju depan SDN 56 dan Jalan Merdeka depan SPBU Merdeka. Pada hari Selasa berada di Jalan Hasanuddin atau Gertak 3 Pasar Dahlia Sungai Jawi dan Jalan Tanjung Pura berada di depan Ramayana. Pada hari Rabu berada di Jalan Pal 9 depan Bangkal Bar Parit Gadoh dan Jalan Rahadi Usman Alun-Alun Kapuas. Pada hari Kamis, samsat keliling berada di Jalan Teku Umar Pontianak Mall, Golden Tulip dan Jalan Letjen Sutoyo, Simpang Jalan Purnama. Jumat dan Sabtu, samsat keliling berada di Jalan Diponegoro, depan Katulistiwa Plaza dan Jalan Gajah Mada, Pasar Flamboyan. Lalu samsat keliling untuk wilayah Siantan. Senin hingga Jumat berada di Jalan Sultan Hamid II Tolandak. Di hari Sabtu berada di Jalan I Gusti Situt Mahmud depan Bank Kalbar Siantan. Selanjutnya samsat keliling wilayah Kuburaya. Hari Senin dan Selasa, samsat keliling akan beroperasi di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid Kuala II, Kantor Desa Kuala II. Di hari Rabu, samsat keliling akan beroperasi di Jalan Adi Sucipto depan Masjid Darussalam. Di hari Kamis, akan beroperasi di Jalan Ahmad Yani II, Simpang Parit Haji Muksin II. Di hari Jumat hingga Sabtu, samsat keliling akan beroperasi di Jalan Sungai Raya Dalam. Selain jadwal operasi siang hari, samsat keliling Pontianak wilayah 1 juga akan beroperasi pada malam hari yang telah terjadwal mulai 5 hingga 30 September 2022 setiap hari Senin hingga Kamis pukul 19.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling malam Kuburaya akan beroperasi di Jalan Sungai Raya Dalam. Sementara untuk samsat keliling Siantan akan beroperasi di Jalan Gusti Situt Mahmud depan Bangkal Bar Siantan. Demikian update jadwal samsat keliling dari pelayanan UPT PPD Kalbar Wilayah 1. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.